Hai guys, ini bukan hewan jadi-jadian, melainkan ini adalah simpanse yang tidak memiliki bulu. Nah guys, mungkin kita semua pernah melihat simpanse di kebun binatang. Nah, sebagian besar simpanse berbulu. Tetapi, apakah kalian pernah melihat simpanse tidak berbulu? Nah, jika belum, di video kali ini aku akan melihatkannya nih guys. Dan berikut ini adalah videonya. Guys, simpanse adalah kerabat dekat manusia. Mereka adalah makhluk yang sangat sosial dan cerdas, dan mereka tahu cara membaca simbol dan mereka memahami beberapa aspek bahasa manusia. Hal yang aneh tentang simpanse ini adalah bahwa ia dilahirkan dengan banyak bulu. Nah, akan tetapi kehilangan semua bulunya setelah ia berumur 1 tahun. Kebanyakan simpanse yang terlihat adalah berbulu dan lucu. Tapi mereka memiliki otot yang kuat tersembunyi di balik bulu, agar dengan mudah dapat memanjat pohon, dan otot-otot ini akan kalian lihat dengan jelas dengan lengan yang gempal. Nah, dengan ini membuat dia terlihat seperti manusia. Berbicara tentang simpanse, nah berikut ini adalah beberapa foto yang benar-benar keren nih guys, menunjukkan bagaimana simpanse ini bisa berpose layaknya model. Nah guys, dan itulah pembahasan singkat yang dimana mungkin kita pernah melihat simpanse di kebun binatang dengan mempunyai bulu-bulu. Tapi kalian pasti belum pernah melihat dong simpanse yang tidak memiliki bulu, bahkan seperti manusia nih guys, memiliki otot-otot dan lengan yang gempal. Nah guys, dan buat kalian yang suka dengan video ini ataupun channel ini, jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya guys, karena subscribe dan like yang memotivasi untuk buat video-video selanjutnya. Dan di akhir kata, see you next video and bye-bye.